La taqumu sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Melainkan tidak lagi disebut di muka bumi Allah. Allah Allah. Ha. Tidak ada lagi kiamat itu terjadi selagi ada menyebut Allah Allah, tidak terjadi kiamat. Tapi kalau sudah tidak lagi menyebut Allah, baru kiamat. Berarti apa? Orang beriman tidak akan ketemu dengan kiamat. Dalil berikutnya, la takumu sa'illa ala siraril khalq, tidak akan terjadi kiamat melainkan menimpa orang-orang yang paling buruk, makhluk-makhluk terburuk di dunia ini. Artinya non beriman, orang yang tidak beriman, makhluk, ya kafir-kafir ini, jahat-jahat inilah, kafir-kafir ini. La tazalu, dari berikutnya, la tazalu ta'ifatu min umati zahirina alal haq illa yawmil qiyamah. Nah, jadi sidang jemaah, setelah meninggal orang beriman, setelah itu tinggal yang kafir. Dia hidup dengan akhlak terburuknya, dengan perangai-perangai buruknya, kekafiran, kekafiran, kekafiran. Maka ketika itu muncul api, muncul api, ada juga sebelumnya asap, tapi yang terakhir ini muncul api dari Yaman. Api ini yang mengumpulkan manusia, berkumpul mereka, dikepung bumi ini oleh api, orang lari meninggalkan api itu, terus api ini mengepungnya terus terkumpul di satu tempat. Ketika itulah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, terjadi gempa terbesar di dunia itu, karena kiamat itu dimulai dengan gempa besar. Nah, gempa, kemudian gempa ini membuat gunung meletup semuanya. Itu dalam ayat dikatakan gunung terbang seperti kapas, terbang meletup semuanya jadi debu. Kemudian air laut tumpah ke darat, itulah yang tsunami, habis semuanya. Dan itu dirasakan oleh kaum kafir.